Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara. Selamat berjumpa dengan channel Jago Jagongan Supir Arab Saudi. Jadi kalau jadi supir di Arab Saudi itu saudara, ya, khususnya ini supir pribadi, kalau malam itu ya seperti ini, seperti saya sekarang ini. Orang Arab itu kalau malam itu suka keluyuran. Kalau malam ini suka main ke mall, ya, mainnya ke restoran, ke kafe, seperti itu. Ini khususnya yang perempuan gitu ya. Karena kalau laki-laki ya kebanyakan bawa supir, bawa mobil sendiri. Kalau perempuan, kayak majikan saya ini, kalau malam itu ya begini. Lockdownnya sudah tidak ada. Kalau malam ini suka main ke supermarket, ke mall, ke kafe. Jadi supirnya nunggu. Kalau malam menunggu di parkiran seperti ini saudara. Ini kalau di Indonesia sudah tidur ini. Ya. Ini saudara, kalau malam ya. Supir Arab itu kalau malam, kalau di Indonesia waktunya tidur, supir Arab ini lagi nganter bus besar, ini lagi ada di mall ini. Ya, ini mallnya ini. Nah, ini. Ini mall ini. Ini kafe. Lah, seperti ini. Lah, di depan saya itu adalah markas tahlia ini. Lah ini yang ada di kota Jeddah ini. Jadi seperti ini kalau malam. Kluyur. Kluyur-kluyur ya, orang Jawa bilang kluyuran. Hobinya orang Arab ini kluyuran. Makanya perempuan-perempuan di sini itu kalau siang tidur malamnya keluar. Inilah penampakan kota Jeddah ini di malam hari seperti ini. Lah ini. Hampir 100% ya. Kalau di Arab ini yang kita lihat adalah mobil. Ini adalah mobil-mobil pribadi. Jadi di sini ini jarang kita temui sepeda motor kayak di Indonesia gitu ya. Di sini hampir 100% lah itu orang beraktivitas pakai mobil ya. Di jalanan ini semuanya hampir 100% pakai mobil semua saudara. Seperti kita lihat di depan itu.